Rumah Dinas Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo semakin diperketat. Hal ini dilakukan setelah adanya penyadapan pada bulan Desember lalu. Bahkan Jokowi semakin memperkecil kemungkinan orang tidak dikenal masuk rumah dinasnya. Berita penyadapan rumah dinas Gubernur DKI Jakarta mendapat respon dari pihak keamanan. Pasca peristiwa penyadapan, pengamanan rumah dinas Jokowi berharap penyadapan itu berkaitan dengan upaya memajukan DKI Jakarta. Namun saat menghadiri seminar di Universitas Jana Badra, Yogyakarta, Jokowi mengatakan pemberitaan penyadapan di rumah dinasnya jangan dibesar-besarkan. Itu kan melanggar hak pribadi sampai kamar kalau isinya berat-berat, kalau isinya itu enteng-enteng aja lah.